Inilah rekaman CCTV saat aksi pria bersenjata berupaya melakukan perampokan di kios mini ATM terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terekam jelas kamera CCTV. Dalam rekaman video terlihat dua orang mengenakan jaket dan helm serta masker, turun dari sebuah sepeda motor tepat di depan kios milik korban. Salah seorang pelaku yang membawa tas lalu berjalan, menghampiri penjaga kios, dan tak lama kemudian menodongkan senjata diduga airsoft gun. Oke. Bisa, dia dua orang. Baru sampai tempat dia langsung mau tarik tunai 10 juta. Baru mengeluarkan mesin ATM, baru saya pegang, baru saya keluarkan di atas tailing itu. Dia langsung mengeluarkan pistol, nodong saya dari tas dia di dalam. Saya sempat menghindar, nggak diam. Pas mau keluar dari toko ini, langsung ditembak. Dan dia pergi. Oke, mana bekas tembakannya? Ada uang yang hilang, Pak? Uang belum sempat hilang. Pelaku sempat dikejar warga nggak? Enggak, karena kondisi saat sedang hujan deras. Sepi. Nama bos siapa? Wira Sukman.